Salam Malaysia Madani, bertemu kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara, Fauzia Dedah, dan tahun ini Lala, Abai Nafta, Hamzah yang tangguh keluarga sedarlah diri sama hasil titik puluh anak. Fauzia Sermaan bekas istri Indi Lala mendedahkan penyanyi itu pernah mengabaikan nafkah istri dan keluarga bertahun-tahun karena tidak bekerja. Kata Fauzia melalui Instagram, bekas suaminya perlu sadar bahwa kehidupan mereka sekeluarga selama ini adalah daripada hasil titik polo anak yang tidak pernah berkira. Dedahnya, sepanjang Indi Lala tiada pekerjaan, keluarga mereka itu ditanggung oleh anak sulung mereka, Sila Hamzah. Tambah ibu kepada empat anak itu, lagi dia bersyukur karena dilepaskan karena sudah tidak tahan dengan perempuan Indi Lala selama bertahun-tahun. Fauzia tahu, mesra dipanggil Mama Z juga, aku tidak akan menarik balik gelaran. Penyendal terhadap istri bekas suaminya Siti Munira seperti yang diminta penyanyi itu. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Fauzia Dedah bertahun ini Lala, Abai Nafkah, Sila Hamzah yang tangguh keluarga sedarlah diri sama hasil titik puluh anak. Fauzia Sermaan bekas istri Indi Lala mendedahkan penyanyi itu pernah mengabaikan nafkah istri dan keluarga bertahun-tahun karena tidak bekerja. Kata Fauzia melalui Instagram, bekas suaminya perlu sadar bahwa kehidupan mereka sekeluarga selama ini adalah daripada hasil titik polo anak yang tidak pernah berkira. Dedahnya, sepanjang Indi Lala tiada pekerjaan, keluarga mereka itu ditanggung oleh anak sulung mereka, Sila Hamzah. Tambah ibu kepada empat anak itu, lagi dia bersyukur karena dilepaskan karena sudah tidak tahan dengan penipuan Indi Lala selama bertahun-tahun. Fauzia tahu, mesra dipanggil Mama Z juga, aku tidak akan menarik balik gelaran. Penyendal terhadap istri bekas suaminya Siti Munira seperti yang diminta penyanyi itu. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Fauzia Dedah bertahun ini Lala, Abai Nafkah, Sila Hamzah yang tangguh keluarga sadarlah diri sama hasil titik puluh anak. Fauzia Sermaan bekas istri Indi Lala mendedahkan penyanyi itu pernah mengabaikan nafkah istri dan keluarga bertahun-tahun karena tidak bekerja. Kata Fauzia melalui Instagram, bekas suaminya perlu sadar bahwa kehidupan mereka sekeluarga selama ini adalah daripada hasil titik polo anak yang tidak pernah berkira. Dedahnya, sepanjang Indi Lala tiada pekerjaan, keluarga mereka itu ditanggung oleh anak sulung mereka, Sila Hamzah. Tambah ibu kepada empat anak itu, lagi dia bersyukur karena dilepaskan karena sudah tidak tahan dengan penipuan Indi Lala selama bertahun-tahun.
Fauzia tahu, mesra dipanggil Mama Z juga, aku tidak akan menarik balik gelaran. Penyendol terhadap istri bekas suaminya Siti Munira seperti yang diminta penyanyi itu. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Fauzia Deda bertahun ini lala, abai nafkah. Sila Amza yang tanggung keluarga sedang diri. Sama hasil titik puluh anak. Fauzia Serman bekas istri ini lala. Penyanyi itu pernah mengabaikan nafkah istri dan keluarga bertahun-tahun karena tidak bekerja. Kata Fauzia melalui Instagram, bekas suaminya perlu sadar bahwa kehidupan mereka sekeluarga selama ini adalah daripada hasil titik polo anak yang tidak pernah berkira. Dedahnya, sepanjang ini lala tiada pekerjaan, keluarga mereka itu ditanggung oleh anak sulung mereka, Sila Amza. Tambah ibu kepada empat anak itu, lagi dia bersyukur karena dilepaskan karena sudah tidak tahan dengan penipuan yang dilala selama bertahun-tahun. Fauzia tahu, mesra dipanggil Mama Z juga, aku tidak akan menarik balik gelaran. Penyendol terhadap istri bekas suaminya Siti Munira seperti yang diminta penyanyi itu. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Fauzia Deda bertahun ini lala, abai nafkah. Sila Amza yang tanggung keluarga sedarlah diri. Sama hasil titik puluh anak. Fauzia Serman bekas istri Indi Lala mendedahkan penyanyi itu pernah mengabaikan nafkah istri dan keluarga bertahun-tahun karena tidak bekerja. Kata Fauzia melalui Instagram, bekas suaminya perlu sadar bahwa kehidupan mereka sekeluarga selama ini adalah daripada hasil titik polo anak yang tidak pernah berkira. Dedahnya, sepanjang ini lala tiada pekerjaan, keluarga mereka itu ditanggung oleh anak sulung mereka, Sila Amza. Tambah ibu kepada empat anak itu, lagi dia bersyukur karena dilepaskan karena sudah tidak tahan dengan penipuan Indi Lala selama bertahun-tahun. Fauzia tahu, mesra dipanggil Mama Z juga, aku tidak akan menarik balik gelaran. Penyendol terhadap istri bekas suaminya Siti Munira seperti yang diminta penyanyi itu. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Fauzia Deda bertahun ini lala, abai nafkah. Sila Amza yang tanggung keluarga sedarlah diri. Sama hasil titik puluh anak. Fauzia Serman bekas istri Indi Lala mendedahkan penyanyi itu pernah mengabaikan nafkah istri dan keluarga bertahun-tahun karena tidak bekerja. Kata Fauzia melalui Instagram, bekas suaminya perlu sadar bahwa kehidupan mereka sekeluarga selama ini adalah daripada hasil titik polo anak yang tidak pernah berkira. Dedahnya, sepanjang Indi Lala tiada pekerjaan, keluarga mereka itu ditanggung oleh anak sulung mereka, Sila Amza.
hamba itu kepada empat anak itu lagi dia bersyukur karena dilepaskan karena sudah tidak tahan dengan perempuan ini lelah selama bertahun-tahun. Fauzia atau mesra dipanggil Mama Z juga, aku tidak akan menarik balik kelaran. Penyendal terhadap istri bekas suaminya Siti Munira seperti yang diminta penyanyi itu. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya.